Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangka Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Eggy Party lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus ya, guys. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial bug terbaru lagi ya, guys. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan sebelum ke tutorialnya, guys, gue akan ngereng dulu sekali ya, tapi gue mau solo aja lah. Semoga jaringan bersahabat ya, guys, nggak nge-lag. Di map pertama dapat map roda melayang. Mulai, guys. Apakah gue main solo bisa sampai juara, guys? Kita lihat aja nanti. Ya, mulai nge-lag. Juga nggak parah banget kalau nge-lag ya. Santuy. Gelinding langsung. Finish di depan. Wih, pada kemana nih? Belum pada finish. Stage selesai, guys. Next lagi ke stage 2. Sisa 24. Sungai jus buah. Map kedua ini dapatnya sungai jus buah ya, guys. Santuy. Ramai banget ini, kayak mau tawuran. Langsung ke tengah, guys. Ambil. Kita diam aja sini, langsung lompat. Waduh, gelinding. Finish di depan, ke satu lagi, guys. Mantul. Ayo, semangat Hasan. Berlama-lama kemudian. Stage 3. Lanjut lagi, guys. Oh, ini mah jangan sampai jatuh ya. Stage 3-nya dapat map ini, guys. Jangan sampai jatuh. Ya, nge-lag, guys. Ya, nge-lag, guys. Waduh, kacau nih. Untung masih selamat. Masih bertahan ya. Ya. Lompat. Awas, ada yang bawa ikan asin. Santuy. Wah, agak ngelag, guys. Mana di map ini lagi?
rana. Ada ikan asin. Ya, kena balon lagi. Hati-hati. Gua 碰到过一只完全不扎手的刺猬. Kayaknya bentar lagi finish, guys. Tuh, finish di depan mata. Ya, ya. 看什么看？我没中你笑. Kedua, guys. Kina, guys. Apakah bisa juara ya? Ih, finalnya 4 orang, guys. Perang roket. Gue akan pakai skill ini aja, guys. Raksasa ya. Gak ada ikan asin, eh. Nah, ada, guys. Malah keduluan sama dia. Ya, ya. Ambil balik, eh. Tuh kan, guys, lag ya. Santuy, santuy lah, kan tadi ikan asin. Mungkin ngambil lagi ya, tadi kita ambil lagi item. Mamam, dua-duanya. Oh, tinggal satu lagi, guys. Bisa banget satu lagi. Masih bertahan. Apakah dia masih bertahan? Ya, ya, ngelag. Oleh, guys. Mama. Langsung terbang. Juara, guys. Mantul sekali. Plus berapa nih? Plus 6, guys. Dan jadi Phoenix 2 ya, mantul. Nice. Ternyata bisa sampai juara juga ya, guys. Nah, oke, okay, sekarang gue akan langsung aja kasih tahu tutorial bug terbarunya ya. Jadi bug kali ini kita akan memakai skill gelembung ya, guys. Dan harus dua orang ya, guys. Nah, dan kira-kira bagaimana nanti bugnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya, guys. Jangan di skip. Biar kalian tahu bugnya ya. Sekui langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi bugnya itu kita akan melayang sangat jauh ya, guys, ketika kena gelembungnya. Untuk caranya atau tutorialnya, kita gendong dulu kayak gini ya, guys. Nah, selanjutnya kita pantulin, guys. Pantulin ke spiker yang gede ini ya. Dan tentunya siapkan skill gelembungnya, guys. Dan kita pantulkan. Terus kalian cepat-cepat berbalik ya, guys, dan sambil lompat ya. Pas kalian lompat, langsung klik skill gelembungnya, guys. Dan jadinya seperti ini, guys. Nah, jadi kayak gitu ya, guys. Sangat jauh sekali ya. Nah, sekarang kita gantian ya.
dia yang ngelempar gue guys, yang bikin bugnya ya. Perhatikan guys, biar kalian juga lebih paham lagi. Langsung lompat tuh guys, jauh sekali ya. Oke guys, jadi begitulah tutorialnya ya. Untuk bug terbarunya, boleh langsung aja kalian coba. Pasti bakalan seru banget ya guys, apalagi sama pasangan kalian. Nice. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan videonya juga di subscribe. Maaf jika ada salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Gilgimar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.